Masih bersama saya Marlin Silayan di Buletin iNews pagi. Pemirsa, seorang tukang kredit keliling diduga mencabuli seorang bocah berusia 6 tahun di Koja, Jakarta Utara. Perbuatan cabul ini diduga sudah 2 kali dilakukan oleh pelaku di rumah korban saat dalam keadaan sepi. Inilah video amatir penangkapan tukang kredit keliling yang diduga mencabuli seorang bocah 6 tahun di Koja, Jakarta Utara. Pelaku kini telah diamankan di ruang unit PPA Polres Jakarta Utara menurut orang tua korban. Pencabulan ini diduga sudah 2 kali terjadi, yakni pada Jumat dan Senin siang di saat orang tua SW tidak berada di rumah. Aksi cabul tukang kredit ini dilakukan di dalam kamar mandi, namun sempat dipergoki oleh nenek korban. Aksi bejat pelaku pun kemudian diceritakan oleh nenek korban ke kakak korban. Hingga kemudian orang tua korban pun bersama warga menjebak pelaku. Demi memenuhi hasrat cabulnya, pelaku bahkan rela melakukan penagihan di luar jadwalnya. Ia juga sempat memberi uang sebesar Rp2.000 kepada korban supaya tidak melaporkan perbuatannya ke orang lain.